Hubungan asmara Agnes Mo dan Adam Rosyadi terus menjadi sorotan fans sejak tahun 2021. Meski sudah go public, keduanya cukup menjaga privasi hubungan mereka. Namun baru-baru ini, beredar kabar bahwa Agnes dan Adam telah putus. Gosip itu mencuat usai Agnes membuat postingan soal kekecewaan dan niat yang salah di Instagram. Gak ingin isu berkembang, penyanyi Matahariku langsung membantah tegas rumor miring tersebut. Agnes bahkan mengaku kalau kisah cintanya dengan Adam adalah yang terbaik dalam hidup. So, penasaran seperti apa kemesraan Agnes dan Adam? Kalau penasaran, pantengin terus video ini ya. Eits, jangan lupa untuk like, comment, share videonya. Semakin dikenal secara internasional, Agnes mendapat undangan acara Billboard Women in Music Awards 2022. Gak sendirian, ia datang bersama Adam dan berpose manis. Bak pasangan bucin, Adam menempelkan hidung dan bibirnya ke bagian atas kepala Agnes. Layaknya couple goals, Agnes dan Adam juga punya gaya kencan. Keduanya lebih suka pergi melancong bersama. Contohnya nih, Adam dan Agnes liburan ke Disneyland California Adventure, Amerika Serikat pada November 2021 lalu. Keduanya terlihat mesra dan gak malu bergandengan hingga berpelukan gemas. Adam memang gak bisa berhenti menunjukkan rasa bangganya ke sang kekasih. Model Jakarta Fashion Week 2019 ini pun memberikan apresiasi untuk Agnes di Hari Perempuan Sedunia. Adam memuji Agnes bak superhero Captain Marvel. Agnes dikenal sebagai penyanyi yang swag dan cool saat manggung. Namun siapa sangka pemilik nama lengkap Agnes Monica Muljoto ini langsung berubah imut saat bersama sang pacar. Agnes terus bermanja-manja ke Adam. Ia bahkan terciduk bergelayut di punggung Adam usai 6 jam melakukan rehearsal. Gak cuma bersikap manja, Agnes sering menunjukkan love language-nya ke Adam. Pelantun lagu Tak Ada Logika ini suka melakukan physical touch ke sang kekasih. Agnes sering menggandeng, memeluk, dan mencium pipi Adam sebagai bentuk kasih sayang. Agnes dan Adam rupanya sempat menjalani pemotretan bareng loh. Pasangan ini tampil kompak dalam balutan busana hitam. Mereka juga sama-sama mewarnai rambutnya menjadi pirang. Agnes dan Adam pun berpose dalam berbagai gaya. Meski mesra, hubungan asmara Agnes dan Adam sempat menuai reaksi kurang baik. Bagaimana tidak, usia Agnes diketahui 13 tahun lebih tua dari Adam. Perbedaan usia yang cukup jauh ini sontak memicu perdebatan. Meski begitu, jarak usia yang cukup jauh tak mempengaruhi hubungan mereka. Sering diterpa rumor, kekuatan cinta Adam dan Agnes gak perlu diragukan lagi. Agnes tak ragu pasang badan membela Adam yang sering dicibir netizen. Bintang sinetron pernikahan dini ini memang suka membanggakan kehidupan cintanya dengan Adam. Agnes mengaku jika asmaranya saat ini adalah yang terbaik. Itulah sederet kemesraan Agnes dan Adam bukti couple goals. Momen mana nih yang paling membuatmu ikutan baper sekaligus iri? Kalau kamu penasaran dengan update terbaru Agnes Mo dan Adam Rosyadi, yuk pantengin terus wokeren.com. Oh iya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita.